Siap. Sayang. Jangan lupa like jangan. And subscribe. Ya, naik ke sini aja. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ray Ruben Rio 84 channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini Ray Ruben Rio 84 channel sedang berada di Jalan Raya Lurian malam hari, yaitu malam Sabtu ya. Berarti ini hari Jumat di awal bulan Oktober ya, 2023 ya. Malam ini jam 19.29 teman-teman, di malam Sabtu ya. Bagaimanakah kondisi dan suasana serta cuacanya di Jalan Raya Lulang ini, teman-teman? Jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, teman-teman. Terpantau ya di Jalan Raya Lulang di malam Sabtu di awal bulan Oktober ini sangat ramai ya, seperti itu. Ini baru jam 7:30. Ramai lancar, teman-teman, seperti itu. Terjadi kepadatan ya. Karena di depan saya itu adalah pertigaan Lewiliang ya, jadi agak tersendat sedikit teman-teman. Karena sebagian kendaraan itu akan dari arah Puraseda ya, Puraseda, Karacak, Barengkok, Karyasari, Purasari itu akan masuk ke Jalan Raya Lewiliang seperti itu. Karena di depan saya itu adalah jalan raya pertigaan Lewiliang seperti itu teman-teman. Cuaca malam ini sangat sejuk ya, karena sore hari tadi diguyur hujan teman-teman seperti itu. Oh ini dia. Terlihat kendaraan ramai lancar ya, dipadati oleh truk-truk ya, seperti itu, angkot dan mobil pribadi serta kendaraan roda 2 teman-teman, seperti itu. Nah ini dia ya, sangat ramai di malam Sabtu ini di awal bulan Oktober ini. Nah, oke teman-teman, posisi saya di depan di jalan Raya Lewiliangnya itu saya berada di depan ini teman-teman ya, oleh-oleh lapis Bogor ya, oleh-oleh khas Bogor teman-teman, seperti itu, di tepat di depan oleh-oleh khas Bogor ya, sangkuriang lapis Bogor. Dan saya juga di depan toko Aladin ya, Aladina, yang menyediakan sendal sepatu seperti itu. Nah ini ya. Ya, terlihat kepadatan terjadi di depan saya mobil ya, seperti itu, karena memang seperti yang saya bilang tadi, di depan itu adalah pertigaan Lewiliang teman-teman, jadi agak tersendat kalau malam ya, karena volume kendaraannya sangat banyak sekali teman-teman. Update ya, hari ini tanggal 1 Oktober 2023 ya, di malam Sabtu teman-teman. Beginilah ya suasana malam Jalan Raya Lewiliang Bogor. Terlihat volume kendaraannya sudah mulai lancar ya, tadi agak macet dikit. Thank you.
Nah, ini teman-teman di arah sebaliknya ya teman-teman ya, ke arah Banten. Oke teman-teman, masih memantau ya di suasana lalu lintas di Jalan Raya Lewiliang Bogor teman-teman di malam hari ya. Spesial buat semua teman-teman dan pencinta channel saya, Ray Ruben 84 channel ya.